Jadi kali ini aku ada di sekolah SMA 101 Jakarta. Nah di sini aku akan melakukan tour dengan beberapa teman-temanku. Ada Aisa, ada Naila, ada Izar, ada Firna, dan ada Kaila. Ya. Udah. Ya udah. Nah, jadi di sini ada pagar sekolah 101. Nah, semua murid-murid itu masuknya dari sini ya, guys. Nah, selanjutnya di samping pagar itu ada lapangan. Nah, lapangan ini biasa digunakan para murid-murid untuk berolahraga seperti berolahraga bermain bulu tangkis, voli, dan lain-lain. Di samping lapangan juga ada tempat parkir loh. Nah, tempat parkir ini ada mobil, motor, semuanya bisa parkir di sini ya. Teman-teman, nama saya Izar Zafri Algeri Rahmes. Sekarang kita berada di lapangan 101. Di lapangan ini banyak banget yang lagi berolahraga. Lapangan ini sering digunakan untuk berolahraga seperti sepak bola, basket, dan lain-lain. Ya, aduh, ada orang lewat. Halo guys, aku Aisyah Forti Marjani. Sekarang tugasku adalah memperlihatkan perpustakaan 101 yang ada di bagian bawah pojok kiri dari pintu masuk. Kalian kalau mau baca-baca buku, kalian bisa di sini nih. Tempatnya nyaman banget, dingin lagi. Pokoknya enak banget deh buat baca buku, nyaman banget. Oke. Okay. Hai guys, perkenalkan nama aku Firna Octaviani Pangestu. Jadi di sini saya sedang berada di lab fisika. Lab fisika ini sering digunakan untuk praktek-praktek dan percobaan-percobaan lainnya. Guys, ketemu lagi. Aku mau selain memperkenalkan perpustakaan, aku juga mau ngenalin area hijau di 101 nih. Jadi 101 ini punya banyak banget area hijau yang benar-benar bikin sekolah kita tuh nggak terlihat gersang. Tanaman-tanaman ini ditanam, dirawat setiap hari. Dan kemarin juga kita ada project untuk penghijauan sekitar sekolah yang masih belum terkena area-area pepohonan, supaya sekolah kita tuh makin kelihatan hijau. Dan di sebelah sana juga terlihat banyak banget pohon-pohon yang ditanam. Dan kita juga punya banyak tempat sampah yang disediakan supaya kita tidak buang sampah sembarangan. Kita punya 3 jenis tempat sampah yang dibedakan menjadi 3. Kalian pasti tahu kan ya apa bedanya. Nama aku Naila. Di sini aku lagi ada di kantin sekolah. Biasanya kantin ini digunain oleh siswa-siswi ketika lagi beristirahat. Dan di kantin itu banyak banget loh makanannya, dari makanan ringan, makanan berat, dan juga cemilan-cemilan lainnya. Di sini tempatnya tuh lumayan lega lah ya. Ada banyak makanan dan minumannya juga. Sini saya sedang berada di musola. Musola ini sering digunakan untuk sholat pada saat istirahat kedua atau pada waktunya. Di sini ada tempat duduk dan tempat sholatnya di belah sana. Halo, sekarang saya berada di tangga. Jadi tangga ini digunakan untuk anak-anak untuk naik dan turun tangga. Bisa dilihat dari sini tangganya itu semakin lama semakin menyempit ya. Terus tangganya ada 2 bagian. Bagian 1 dan bagian 2. Di bagian 2 kita naik juga. Ya, sudah. Kita aja sih. Hai, jadi di sini saya sedang berada di lab biologi. Jadi lab biologi ini sering digunakan untuk praktek-praktek dan lain-lain. Selanjutnya, hai, saya Cesha Riza Kaila. Saat ini saya akan mereview lab kimia. Jadi lab kimia ini biasanya digunakan untuk praktek kimia dan praktek-praktek lainnya. Terima kasih. Oke guys, jadi sekarang aku lagi ada di lab komputer. Lab komputer ini biasanya digunain untuk ujian nasional berbasis komputer dan praktek-praktek yang menggunakan komputer lainnya.
Nah guys, kali ini kelompok kita dapat kesempatan untuk wawancara kepala sekolah 101 nih Pak. Bisa tolong perkenalkan namanya? Oke, nama saya Satya Budi Aprianto. Menurut Bapak 101 ini tuh sekolah yang kayak apa sih Pak? Apanya tuh? Maksudnya kayak misalkan 101 ini sekolah yang berpredikat bagus atau gimana gitu mungkin sebagai kepala sekolah 101 gitu. Ya paling tidak 101 kan SMA negeri ya, pasti posisinya sudah diakui ya kan. Nah urutan peringkat dan lain-lainnya ya kita harus buktikan gitu ya. Tapi ketika saya masuk di sini, okelah, siswa-siswanya oke gitu ya, gurunya oke, ya tinggal poles-poles untuk meningkatkan prestasi. Nah, kesan Bapak selama menjadi kepala sekolah itu apa Pak? Ya, kalau siswanya kreatif, menurut saya kreatif dan itu yang perlu dibina, ya kan? Terutama untuk hal-hal yang di luar ya kognitif ya. Ya kalau kognitif kita bersaingnya cukup keras ya. Kita harus punya kompetitor SMA 112, SMA 78 gitu kan. Jadi kompetitor kita cukup berat gitu. Nah, tapi kita juga bisa kembangkan yang lain ya. Bagaimana membangun akhlak dan juga membangun kreativitas. Maka saya coba ambil yang kreativitas dulu ya. Ya kan, nah, dengan bisa bahagia, bisa senang belajar, kita harapkan prestasi kognitifnya nanti akan sejalan meningkat gitu. Nah untuk sekarang kan kita lagi kurikulum baru ya Pak ya, percobaan. Menurut Bapak kurikulum Merdeka itu bagaimana Pak, pendapat Bapak? Ya secara pribadi kurikulum Merdeka adalah yang sangat bagus ya. Karena bagaimanapun juga ada hal-hal yang memang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Jadi bagaimana kurikulum ini harus membuat bahagia. Bahagia siswa, bahagia gurunya, bahagia keluarganya. Dengan situasi pembelajaran atau KDM yang bahagia ini, kita harapkan prestasi akan meningkat dan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Gitu ya. Ya itu contoh yang paling sederhana. Intinya harus bisa belajar bahagia. Gitu. Saya boleh tanya satu lagi? Oke. Harapan Bapak untuk 101 tuh apa Pak harapannya? Iya harapannya ya. Nah, jadi kita berharap bahwa 101 itu semua ya mempunyai akhlak yang bisa diacungi jempol. Akhlak ya. Oke. Yang kedua punya nalar, ya. Nalar bernalar susah loh orang bisa bernalar ya. Nah itu harus dididik, diajar gitu ya. Nalar itu nanti hubungannya dengan literasi, numerasi dan lain-lainnya ya. Dan yang ketiga bagaimanapun juga kalau akhlaknya bagus, nalarnya bagus, kudu harus berprestasi. Cuman tiga itu yang saya harapkan, berakhlak, bernalar, berprestasi. Pak, untuk terakhir boleh minta dukungannya buat kelompok kita, Pak? Boleh? Apa dong? Dukungan semangat nih. Kita kan lagi bikin apa project baru nih ya untuk tugas-tugas nih. Judulnya apa? Dukungannya. Kearifan lokal, Pak, temanya. Tur sekolah. Oke. Hah? S4. Sebelum 4. Oke, untuk kelompok dari kelas 10 4 ya? Iya, Pak. Iya, nama kelompoknya ada enggak? Enggak ada, Pak. Ada. Oke, untuk kelompok 10 4 ya akan membahas tentang kearifan. Kearifan lokal. Tetap semangat ya, tunjukkan bahwa kearifan kita, budaya-budaya lokal, kegiatan-kegiatan lokal itu bisa naik level yang lebih tinggi. Amin. Ya kan? Nah, apapun yang terjadi di sekolah kita, yang tadi tuh kreativitasnya juga bisa membuat kita menjadi mercusuar buat yang lainnya. Kan gitu ya. Iya. Oke, tetap semangat ya. Iya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Mengerjakan proyek P5 ya. Iya. Penguatan ya Pancasila, profil pelajar Pancasila ya. Iya, Pak. Ya, oke. Nah guys, itu tuh tadi wawancara bersama kepala sekolah kita dari SMAN 101. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Pokoknya sukses terus buat kalian semua ya. Bye-bye. Bye. Bye.